Sebenarnya kalau sebelum kewujudan Taylor Swift sendiri pun sudah ada penyanyi ataupun komposer yang menulis berdasarkan apa yang mereka rasai, dan saya rasa apabila kita berkarya, kita membiarkan diri kita apa ditenggelami ataupun apa kita, you know, when kita tengah berkarya, kita macam tak membenarkan ada elemen-elemen lain yang mengganggu karya kita pada ketika itu. So, apa yang saya tulis adalah apa yang saya rasai ketika itu, pada saat itu, on the specific situations lah. So, I think album ni quite balanced. Walaupun saya ada menuliskan kisah-kisah yang menyayat hati barangnya, tapi but at the same time, Sheila suka masukkan positive element, which is no matter what happens in our life, we have to keep moving on and pergi ke depan instead of pergi ke belakang. So whatever yang Sheila tulis adalah untuk teladan diri Sheila sendiri dan juga untuk peminat-peminat yang lain lah yang mungkin pernah merasai benda yang sama. It's just that it's a matter of how we express it. So this is the way I'm expressing myself.